Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi guys, di video ini aku mau promosi Shopee Affiliate tapi di media sosial yang berbeda. Jadi aku tuh pengen kasih tutorial ke kalian semua untuk share Shopee Affiliate di YouTube Short gitu. Seberapa ngefeknya sih share link Shopee Affiliate di YouTube Short? Sebenarnya sih aku juga belum sering-sering banget ya untuk share link untuk di YouTube Short. Cuman infonya di YouTube Short itu jangkauannya lebih luas, kemudian kayaknya tuh bakalan lebih ngefek gitu loh. Tapi kita cobain aja ya, maksudnya seberapa berefeknya kalau misalkan kita share untuk produk Shopee Affiliate di YouTube Short. Tapi kalian harus nge-share-nya tuh harus secara konsisten gitu loh guys. Misalkan sehari 3, kemudian terus berlanjut tuh, jangan sehari upload, sehari enggak, sehari upload enggak, seperti itu. Tapi harus benar-benar konsisten. Oke, kita coba. Nah, jadi kalau misalkan kita mau upload di YouTube Short itu biasanya dalam bentuk video. Jadi buat teman-teman yang mau mempromosikan produk Shopee Affiliate dalam bentuk foto itu gak bisa guys, jadi harus bentuk video gitu supaya durasinya lebih lama juga gitu. Dan memang biasanya dalam bentuk video sih, kalau misalkan dalam bentuk foto biasanya agak susah gitu. Jadi ini aku udah punya videonya, ini dia. Dan memang kebetulan ini tuh video Cina, jadi memang backsoundnya juga video Cina gitu. Tapi aku nanti bakalan ganti dengan musik yang memang lagi hits di YouTube Short juga gitu. Caranya untuk upload video, pokoknya pertama kalian harus siapin dulu. Terus yang kedua, kalian harus salin tautan terlebih dahulu ya. Tadi kalian udah lihat ya, rak yang aku mau upload videonya itu adalah rak kamar mandi. Jadi rak kamar mandinya itu nanti kalian bisa pilih aja di Shopee rak kamar mandi yang seperti apa yang sesuai dengan video. Nah ini dia, jadi rak yang sesuai dengan video yang tadi aku share ini adalah videonya, dan ini tuh harganya 139.000, penilaiannya 4,8 dan terjualnya juga udah banyak banget ya, 7,7.000. Terus kalian juga harus cek, ini tuh udah Shopee Mall. Jadi kalau misalkan kalian mau share link, ini udah aman banget, kalian bakalan dapat komisi. Dan untuk pemula, kalian harus tahu ya, kalau misalkan mau share link, jadi tokonya itu harus udah Shopee Mall, Star Seller, Star Plus, dan Supermarket. Jadi itu adalah kriteria yang harus kalian perhatikan. Nah oke, ini udah kita cek semua dan aman. Kemudian di sini ada panah, kita langsung aja salin tautan. Nah setelah salin tautan, baru deh kita masuk ke YouTube Short. Kayak gini, back dulu ya. Nah jadi ini adalah tampilan awal YouTube nih misal ya. Terus kalian tinggal pilih aja nih di apa namanya, di fitur ini ada short, terus diklik aja, nanti bakalan muncul kayak gini. Baru deh klik plus buat video atau misalkan upload video. Aku pilih yang upload video aja, terus kayak gini. Nah ini kan masih back soundnya tuh produk Cina ya, maksudnya soundsnya Cina. Klik aja berikutnya dulu, terus suaranya, nah kalian masukin aja ini. Nah ini udah suaranya udah aku ganti ya, yang tadinya tuh backsound musik-musik Cina gitu, sekarang udah aku ganti jadi musik yang memang lagi hits dan lagi booming. Kemudian klik berikutnya, dan di sini udah muncul kayak gini judul-judulnya. Itu kita nggak bisa langsung masukin tautan guys. Jadi kalau misalkan di YouTube Short itu nanti walaupun kalian tambahin tautan di judul, nantinya tuh linknya nggak hidup. Jadi kita bisa tambahin linknya itu nanti aja di komentar. Kalau di judul kalian bisa infoin aja, klik kolom komentar, untuk pembelian. Nah kayak gini.
Terus setelah kalian info seperti ini, baru deh posting. Dan tunggu dulu, karena video itu lumayan berat, jadi uploadnya lumayan agak lama kalau di YouTube Short gitu. Nah, ini adalah cara kalau misalkan kalian udah share di seluruh sosial media, tapi misalkan masih belum ada kenaikan komisi juga gitu. Bisa banget pakai YouTube Short salah satunya, karena rata-rata YouTube Short juga lagi booming banget, guys. Oke, lihat video, karena ini videonya udah beres di upload, kita lihat. Nah, ini dia. Kemudian, jangan lupa kalian masuk ke kolom komentar. Pembelian, klik. Pembelian, klik link ini. Tempel dan posting. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalkan di kolom komentar itu linknya berubah berwarna biru. Nah, itu tandanya berarti link ini bisa kita klik dan bisa kita cek gitu. Tapi kalau misalkan kalian naroknya di sini, di beranda gitu, maksudnya kayak di deskripsinya, itu linknya tidak hidup, guys. Karena aku sudah pernah coba sebelumnya, jadi memang nggak hidup dan nggak bisa diklik linknya. Daripada seperti itu, mending langsung aja ke kolom komentar, kita cek untuk linknya. Jadi kita tuh cross-check apakah linknya udah bener atau belum gitu, guys. Jadi tuh biar orang yang tertarik dengan produk kita, ketika mereka klik linknya itu bisa membawa mereka langsung ke Shopee gitu. Nah, ini dia. Jadi ini adalah rak yang tadi tautannya aku salin. Jadi udah bener ya. Jadi link yang aku taruh di kolom komentar itu udah oke, itu udah bisa diklik. Jadi ketika ada orang yang pengen beli, kemudian mereka klik link yang ada di kolom komentar YouTube Short tadi, itu bisa langsung membawa mereka ke toko Shopee yang tadi tautannya aku salin. Dan ini tuh benar-benar membantu banget ya buat orang-orang yang tertarik. Itu nggak usah repot kayak harus klik link bio dan lain-lain. Jadi ketika mereka klik linknya, langsung membawa mereka ke Shopee atau ke toko yang tadi tautannya aku salin gitu. Gampang banget ya kan untuk share di YouTube Short. Jadi ini bisa jadi salah satu tempat atau wadah kalian untuk promosi juga, guys. Cuman hati-hati juga ya, karena biasanya terlalu sering kita upload video di YouTube Short, biasanya efektivitas untuk videonya bisa berkurang gitu loh. Jadi maksudnya kayak interaksi antar penontonnya biasanya berkurang kalau misalkan udah ada spam di YouTube Short kita kayak gitu. Nah, pokoknya harus hati-hati aja deh. Kalian juga bisa cari-cari tips supaya tidak terkena spam di YouTube Short, atau misalkan supaya video kalian lancar selalu kalau misalkan share link Shopee Affiliate. Oke, teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.